Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini saya ada garapan Honda Beat ya. Ini suaranya dengung ya, teman-teman ya. Pada Honda Beat sering kayak gini. Nah, ini sudah saya lepas, ternyata benar ya. Tadi saya tes hidupin. Nah, yang belakang ini masih normal ya. Aman-aman aja. Nah, ini sudah saya bongkar. Ini saya cepetin teman-teman ya, karena ini saya bongkarnya tuh harus sehari harus jadi, besok harus jadi ya. Ini makanya saya lembur ya teman-teman ya. Jadi videonya saya nggak ambil semua ya saat pembongkaran. Oke, ini stang ya. Ini pokoknya sudah saya bongkar total, ternyata benar ya. Ini kelahar askraknya yang udah seret ya. Ini seret banget, ini menyebabkan bunyi dengung parah ya. Ketika digas itu bunyinya tambah keras ya. Nah, itu bukan pada bagian CVT. Ini suara itu yang dihasilkan suara tadi, dengung itu di bagian kelahar askrak ini. Nah, ini saya coba tarik pakai rantai keteng ya. Untuk gerakinya itu sangat keras teman-teman ya. Ya, ini yang menyebabkan bunyi ya, karena dia neken ya, kemungkinan di situ. Jadi dia tidak aus, neken ya. Oke, jadi ini penyebabnya kenapa? Ini kita juga kurang tahu teman-teman ya. Bisa sering kena air olinya ya, kecampur air bisa, bisa juga nggak rutin ganti oli bisa juga kayak gitu. Tapi pada motor Beat itu sering terjadi kayak gini ya, sering banget teman-teman ya. Ya, oke. Jadi ini mau saya bongkar belah ya. Dan oke teman-teman, jadi kalau teman-teman bingung ya, kalau mau cari tahu penyebab kadang suara dengung, denging, dan suara kacak-kacak pada bagian CVT, itu kita kalau mau ngecek itu kita bongkar dulu semuanya aja di bagian CVT-nya ya, tapi ya di motornya jangan dulu. Nah, kalau punya dengung kayak gitu, kalau teman-teman mau mastiin, kita copot semua bagian CVT depan, pulley depan, CVT belakang, ya, itu lepas semua, panbel juga lepas. Nah, habis itu kita hidupin motornya. Kalau emang dia masih bunyi, berarti penyebabnya bukan dari bagian pulley depan atau bagian CVT ya. Itu berarti di situ nggak ada permasalahan ya. Kalau masih bunyi berarti pada kelahar askrak ini biasanya seperti itu teman-teman ya. Itu rata-rata menerbit kayak gitu. Kalau penyebab bunyi dengung. Ini udah apa tuh namanya, emang udah langganan ya. Oke, jadi ini mau saya belah total ya. Oke, kalau teman-teman baru pertama kali belah mesin Honda Beat itu harus hati-hati ya. Saat pemasangan ya, kalau saat pencopotan mungkin agak lumayan mudah ya teman-teman ya. Nah, saat pemasangan tuh yang sebelah kiri ya, sebelah kiri bagian CVT itu kan ada tempat dudukan ini ya, bandul, bandul baja stangnya itu agak seret ya. Saat kita memasang itu harus pakai tracker ya, kalau nggak punya tracker kita bisa ngakalin ya. Nah, ini saya cepetin, udah saya lepas ya. Oke, kita langsung cek ya, apakah benar yang bunyi dengung tadi itu kelahar askrek ya. Nah, ini askrek stang saya ya. Oke, nih ini maaf teman-teman ya, ah batuk. Oke, ini kelahar askreknya ini saya gerakin berasa ya, ini berasa gerenjel. Jadi ini yang menyebabkan bunyi dengung ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat secara fisik tuh masih bagus ya, tapi saat kita gerakin tuh kenceng banget, berasa kayak gregel gitu ya. Jadi kayak bagian dalam pelornya tuh udah kemakan ya.
Nah, jadi secara fisik emang ya masih bagus banget ya malahan ya. Nih, saya gerakin tuh agak gerjel-gerjel gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di video ya. Nah, kalau bagian stangnya ini masih bagus banget. Tapi ini udah pernah diganti ya, bukan yang ori ya bawaannya. Ini udah diganti yang merek Jepang, tapi nggak masalah ya. Nanti saya nggak ganti stangnya, cuma ganti kelarnya aja. Karena ini stang yang seharusnya masih bagus. Oke, ini saya mau lepas, saya mau bawa ke tempat bubut, saya ganti kelarnya, saya itu kita pemasangannya. Oke, jadi mau saya pasang, saya cepetin teman-teman ya, nggak saya bedain, langsung kita lepas langsung. Oke teman-teman, jadi suara udah normal ya. Jadi penyebab tadi bunyi dengung itu kelar askernya yang minta ganti. Itu saya ganti kelar asker, tuh pasang lagi. Udah teman-teman ya, jadi normal kembali. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ya jika video ini bermanfaat. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.